Sementara itu di Jakarta, belasan ruko dan pemukiman warga padat penduduk di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, hangus dilalap si jago merah Kamis malam. Warga dan karyawan toko yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang mereka. Padatnya bangunan membuat api sulit untuk dipadamkan. Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dugaan sementara, api berasal dari kompor di warung bakso yang terbakar. Warung bakso, dua darang. Itu langsung meledak apa gimana? Oh enggak, kebakaran biasa dulu. Terus? Itu besar. Ini berapa toko, Pak? Ada 2, 3, 4 ya. 2, 3. Ini ke belakang juga ada kali. Oh, bios nih ya? Iya, toko bakso. Peristiwa kebakaran ini kini ditangani Polsek Tambora. Tim Liputan Trans7.